Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada yang saya kasihi Tuan Fahmi, yang saya kenali juga Cik Salat dan Cik Fahmi dan rakan-rakan yang tak berapa saya kenal dan sama juga dikasih juga dan juga tajuk dari pengalaman luar biasa. Bukan daripada saya, pengalaman saya, daripada pengalaman orang lain lah. Kita pernah temui dah orang yang punya mulut seperti getah. Ada pernah dengar? Saya ingat mungkin saudara tuan-tuan pernah mulut dengar. Seperti getah? Ya. Jadi getah ni luar biasa kan? Tapi saya cerita daripada pengalaman orang lah. Mulut dia dia masukkan muatkan tin cukup atau Coca-Cola agak yang bersaiz besar dekat 7 inci lah. Dimasukkan dimuatkan dalam mulut dia. Dia mana dia? Dia dimasukkan dalam mulut dia, jadi bakat dia tu dia pamerkan. Dia katakan dipamerkan di pas, kalau kita dipanggil pasar raya ke atau taman permainan padang bola sepak ke. Jadi nama dia orang dari luar lah. Nama dia Francisco Jogowin Domingo. Tapi bangsanya mungkin tuan-tuan tahu bangsa daripada mana kan? Daripada nama tu Mexico bukan? Mexico dia sebenarnya daripada sebuah negara di Afrika. Tempat ni namanya Zamboanga. Zamboanga. Di mana? Filipina. Tapi sebenarnya bukan Zamboanga. saya lupa namanya, tapi saya ingat ingat lupa namanya Zambia. Angola. Sebuah negara di Afrika. Tapi nama seakan-akan di Zamboanga. Macam tuan cakap betul. Ceritanya dia pamerkan kemampuan dan bakat dia di tempat-tempat dia, di pasar raya atau di taman permainan, di padang bola. Jadi mana dia, saya gambar orang tu, seorang negro ni, saya pamer tunjuk pada kawan-kawan lah. Saya tunjuk, dia tengok